Pada malam hari ini serta para pemirsa pada khususnya umat muslim di seluruh Indonesia yang berbahagia, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat yang baru saja dilaksanakan untuk menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, perwakilan ormas-ormas Islam dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim hisab Rukyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Qomariyah khususnya Ramadan, Syawal, Idul Adha menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, Wakil Rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan rukyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur rukyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai,
dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi pers ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MHK, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 22 hari Sabtu, Lusa. Dalam pandangan kami sebagai pimpinan Komisi 8, melihat bahwa sidang isbat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik. Hasil sidang isbat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan 1 Syawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir. Demikian pula mereka yang sudah berbuka, diharapkan tidak makan dan minum di sembarangan tempat atau makan minum secara vulgar sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukhuwah Islamiyah pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syar'i dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh ini para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Karena itu, pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama, sama-sama benar sesuai dengan manhaj dan pendekatan yang dipakai. Nah, yang terakhir, kami menghimbau kepada pemerintah, dan alhamdulillah Bapak Menteri Agama juga sudah menghimbau kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk tetap memberi ruang dan memfasilitasi umat Islam yang akan melaksanakan salat Id yang mungkin saja lebih awal dari ketetapan pemerintah pada hari Sabtu Lusa. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashabul Kahfi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri konferensi pers ini, sekali lagi saya menyampaikan pemerintah sudah memutuskan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023, dan tentu kita berharap seluruh umat muslim
di Indonesia mentaati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun sekali lagi jika ada perbedaan, saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah, ini harap untuk tetap dihormati. Sekali lagi jangan mempertonjolkan perbedaan, tapi mari sama-sama kita mencari kesamaan-kesamaan di antara kita agar seluruh umat Islam ini bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan sekaligus menjalankan perintah agama. Demikian, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, mohon maaf lahir dan batin. Taqobbalallahu minna wa minkum, taqobbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk saudara-saudara umat muslim seluruh Indonesia. Demikian, dan mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian saya akhiri. Wallahu wafikuna fima yuhibuh wa yardoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.